menanyakan apakah dapat bantuan PKH. Orang susah, orang pernah. Jadi dengan keadaan dibohongin doang pernah tuh orang yang lama. Ih, KTP, KK, KTP. Ntar kata ambil di posa kalau kantor desa, di makanan desa. Ternyata sampai hari ini ketemu di anggrek. Kayak ini banget, Pak, Pak Ujang. Yang tiduran kata dapat duit sampai hari ini. Sampai ganti tahun. Ya, ini dengan desa saat ini. Kepala desa Pasar Raja nih, pengen bener-bener tepat sasaran. Mana sih, Pak? Duduk sini. Saya, Pak Mandar. Dimas. Lo mandi. Gak apa-apa, duduk sini, mau dipotret. Ini perharapan kita pengennya ya. Kalau dapat bantuan apa? Ya, kadang dapat bener, masih cek lokasi langsung. Terjun. Yang pinta, Pak Desa. Gak usah, Pak, sini dulu nih. Mau dipotret cuman ini. Jadi ini boleh tanya Bu, ini dengan ibu siapa Bu? Ibu Rodia. Ibu Rodia, neneknya. Ini ibunya. Ini. Oh ini. Ini namanya siapa? Anak ini. Ya? Nama Yati ini, Imas. Imas ya. Oh iya ya. Jadi program di sini memang disabilitas sama sekali nggak ada ibu ya. Nggak pernah dapat ya. Makanya sekarang saya udah cek nih, jangan sampai pemerintah ini seperti pemerintah sebelumnya. Makanya saya langsung cek atas perintah kepala desa, terjun langsung ke bersangkutan. Jadi agar bantuan tersebut tepat sasaran, iya, jangan betul. Yang susah, minta kepala desa yang susah nggak dapat, yang ekonomi kasih, ada begitu. Jadi harapan ini. Semua orang pernah dapat uang apa kan dari desa orang. Gitu ya. Selama sebelumnya pemerintah sebelumnya. Tahu sih di sini.